بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan selawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para keluarganya dan juga sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cintailah siapapun yang menonton tayangan acara ini. Karuniakanlah kami, karuniakanlah kami makfiroh, rahmat dan hidayahmu sehingga sebanyak apapun dosa-dosa kami engkau hapus semua dan seburuk apapun aib-aib kami engkau tutup rapat-rapat dan sekelam apapun segelap apapun masa lalu kami Engkau berikan jalan yang terang. Engkau berikan jalan yang lurus, yang terang benderang. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah renungan, yaitu "Kedermawanan di Bulan Ramadan". Sebagaimana yang telah kita ketahui, kedermawanan merupakan sifat. Ahlak mahmudah, ahlak yang terpuji yang diajarkan di dalam agama kita. Kedermawanan yaitu kita memberikan, menyisihkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada orang-orang yang berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita teladan, memberikan kita contoh bahwa beliau sesungguhnya adalah orang yang paling dermawan, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Kana Rasulullah Ajwadan Nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu Dan Rasulullah lebih dermawan, lebih bersikap dermawan di bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan. Orang beliau bersikap dermawan setiap hari. Tetapi ketika di bulan Ramadan, beliau jauh meningkatkan sikap kedermawanannya. Mengapa beliau seperti itu? Karena di bulan Ramadan bulan Syahrul Syahrul Ihsan, bulan yang penuh kebaikan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan dan bulan yang penuh keberkahan. Yang mana semua amal ibadah kita akan pahalanya dilibat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mencontohkan kita bagaimana beliau bersikap dermawan kepada kepada orang lain. Salah satunya sikap dermawan beliau adalah beliau tidak pernah menolak. Tidak pernah berkata tidak kepada orang yang meminta kepadanya. Beliau selalu membantu memberikan sesuatu yang beliau miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang meminta baju Rasulullah, lalu Rasulullah kasih kepada ia, dan juga pernah ada seseorang yang meminta. Hewan peliharaan kambing beliau, dan beliau pun kasih. Beliau tidak pernah menolak permintaan orang-orang yang meminta kepada beliau selama beliau memilikinya. Kemudian, kedermawanan di bulan Ramadan sangat mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Salah satunya adalah pahala yang berlipat ganda. Jika kita sebelum bulan Ramadan, biasanya kita uh, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang yang sedang kesusahan, dengan harta atau dengan benda, dengan uang kita, biasanya kita sedekah. Uh, sebulan sekali, uh, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan sedekah kita menjadi seminggu sekali, ya, sebulan dua kali, sebulan empat kali, karena pahala dari sikap dermawan kita, perbuatan dermawan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kita bersedekah di hari biasa kita bersedekah setiap hari lima ribu rupiah, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini menjadi sepuluh ribu rupiah biasanya kita sedekah seminggu sekali, kita tingkatkan sedekah kita jadi seminggu dua kali, seminggu tiga kali, bahkan lebih baik jika setiap hari di bulan Ramadan kita bersedekah. Keutamaan yang kedua, kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Rasulullah Wasallam bersabda, Man iman Kana lahu mislu ajrihi Barang siapa yang memberikan makan Kepada orang yang berpuasa Maka Pahalanya Adalah seperti pahala puasa orang tersebut Bayangkan Betapa banyak pahala yang kita dapatkan Jika Kita memberikan Makanan kepada Orang-orang yang berpuasa kepada banyak orang yang berpuasa, betapa banyak pahala yang kita dapatkan jika kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, dan dengan sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah justru akan menambah keberkahan harta kita, akan menambah kebaikan yang banyak pada harta kita. Dan Allah berjanji akan mengganti harta yang kita sedekahkan. Jadi, harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, tapi justru akan makin bertambah-bertambah. Karena Allah berjanji akan mengganti harta hambanya yang di harta hambanya yang ia infakkan, yang ia sedekahkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saba, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah berfirman وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ dan apa saja yang kalian infakkan فَهُوَ يُخْلِفُهُ dan maka Allah akan menggantinya kemudian mari kita tingkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan dan dengan memperbanyak sedekah, kita memperbanyak bantuan kita kepada orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang membutuhkan, baik itu berupa harta, uang, benda, makanan, ataupun dengan sedekah dengan tenaga kita. Jika ada orang lain yang kesulitan, atau apa kita bantu dengan tenaga kita, dan kita bantu juga dengan ilmu yang kita miliki, jika ada orang yang kesulitan kita berikan uh, jawaban atau solusi uh, jawaban atau solu, atau solusi dari ilmu yang kita miliki agar kita semua mendapatkan pahala kebaik, balasan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan di bulan Ramadan tahun ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.